bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al aqaidiyah wa ahlul bid'ah al siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم، بسم الله الرحمن الرحيم. Kita di akhir-akhir muka surat 135. Kita membahas apa kemarin? Ya, bahas apa? Badal. Iya, badal. Kesimpulannya badal itu apa? Iya, termasuk tawabi. Tugas badal itu apa maksudnya? Iya, untuk menggantikan lafaz sebelumnya. Isim menggantikan isim, badal. Fi'il menggantikan fi'il. Berarti badal itu marfu atau mansub atau majrur? Atau majzum? Mansub. Ya. Semuanya. Berarti langsung marfu, mansub, majrur, mabuk. Kadang-kadang. Ya, mengikuti apa? Mengikuti yang sebelumnya. Iya. Lihat ini contohnya ini. Qara'a Muhammadun al-kitaba sulusahu. Oh, siapa yang mencoba menerjemah? Qara'a Muhammadun artinya apa? Ya. Muhammad telah membaca al-kitaba. Tayyib, Ahmad, sulusahu artinya apa? Iya, sepertiganya, betul. Berarti apa? Ini badal. Muhammad telah membaca kitab itu. Tapi apa? Sepertiganya. Jadi, sulusah sebagai badal untuk menjelaskan bukan semua, tapi baru sepertiganya. Qara'a fi'lun madin mabniun 'alal fath. Muhammadun fa'ilun marfu wa alamatu raf'ihi dhammah li'annahu ism mufrad. Ini semuanya alhamdulillah sudah dihafal. Kemudian al-kitaba maf'ulun bihi mansub wa alamatu nasbihil fathah li'annahu isim mufrad. Nah, sekarang ini yang baru untuk buku ini, sulusa badalun minal kitab mansub. Karena kitab mansub, maka sulus juga mansub. Kemudian wa alamatu nasbihil fathah, alamat nasabnya fathah, li'annahu isim mufrad. Kemudian sulusa mudhaf walha mudhaf ilaih. Iya. Fa lafdhu sulusa mansub li'annahu badalun min ismin mansub. Karena dia badal dari isim mansub. Fa badalul mansubi yakunu mansuban mislah. Badal dari mansub menjadi mansub juga semisal dengan itu. Tayyib. Siapa yang boleh membuat dengan bahasa Arab? Saya memakan, jangan-jangan saya, tapi apa istilahnya, Zaid, yang banyak memang Zaid ya. Zaid telah memakan ikan setengahnya. Siapa yang mencoba? Ya? Zaid makan ikan. Makan Zaid ikan. Akala Zaidun. Fish. Bahasa Inggris, bahasa Arabnya apa fish? Ikan apa ikan? Ikan apa? Gimana ikanun? Dia mansub loh. Ya? Ya, samakah. Boleh samako, boleh samakan, boleh samakatan. Kalau satu berarti samakah. Kalau umum samakan. Akala Zaidun samakan, tapi karena beliau inginnya apa menggunakan makrifah berarti as-samak. Akala Zaidun as-samaka, setengahnya apa setengahnya? Ya. Iya, nisfahu. Nisfahu. Siapa yang mengirab akala? Nah, ya akala. Fi'lun madin. Mabni 'alal fathah. Abdul Fattah Zaidun. Fa'ilun marfu'un. Alamat rafihi dhammah li'annahu isim mufrad. Abdurrahman Samad. Gimana i'rab Samad? Apa diulang? Siapa dimakan siapa? Namanya pirana. Siapa dimakan siapa? Kan? Zaid dimakan pirana. Oh, bukan fi'lun. Hah?
apa? Eh, tak jumpa, masih tak jumpa. Maf'ulun bihi. Mansubun. Walamatu nasbihi. Al-fathah. Fathah. Ya'nahu isim mufrad. Tayyib nisfa. Badalun lis. Lis samak. Lis samak. Hukumnya? Mansub. Alamatu nasbihi. Fathah. Ya'nahu isim mufrad. Wahuwa. Wahuwa mudhaf. Kemudian hu mudhaf ilaihi, ya macam itu cara mengi'rabnya. Tayyib. Yang berikutnya misalkan apa kalau cari nama perempuan satu? Khadijah. Ayo, misalkan apa? Khadijah naik gunung 2/3. Oh, wah, berarti sangat. Ya sudah, 1/3. Sudah, tak yah tinggi-tinggi. Khadijah naik gunung 1/3. Naik gunung apa bahasa Arabnya naik gunung? Naik gunung. Mendaki gunung ya. Boleh sa'idat. Iya. Berarti apa? Sa'idat. Sa'idat. Khadijah. Khadijah. Iya, gunung. Gunung bahasa Arabnya apa? Jabal. Iya, Al-Jabala. 1/3. Sulusahu. Aywa, sulusahu. Cara mengirapnya sama. Berarti so'idat apa so'idat? Nah, itu yang tadi disebut. Apa so'idat? Menaik. Berarti irapnya apa so'idat? Oh, hei. Yang tadi bicara apa tadi? Iya, fi'lun apa? So'idah fi'lun apa? Iya, fi'lun madin. Iya, mabni ala lafadz. Khadijah tu? Fa'ilun marfu. Alamat rafihi dhammah. Ewa isim mufrad. Al-jabalah, al-jabalah. Maf'ulun bihi. Mansubun. Alamatu nasbihi. Al-fathah. Fathah. Isim mufrad. Al-jabalah, halif al-jabalah. Al-Jabal, Al-Jabal. Maf'ulun bihi. Mansubun. Alamatu nasbihi. Fathah li'anahu. Isim mufrad. Ahmad aja yang apa tadi? Sulus. Iya. Badalun. Iya, boleh lil, boleh min, min al-Jabal. Mansub. Alamatu nasbihi. Fathah li'anahu. Iya, isim mufrad. Wahuwa. Iya, mudhaf. Pastuhu. Iya, mudhaf ilaih. Kalau 1/3, sulusahu. Kalau 2/3, berarti apa? Sulusaihi. Sulusaihi. Iya, karena apa? 1/3 × 2, jadi sulusaihi. Hah? 3/3, 1 loh. Berarti apa? Sudah sampai di puncak gunung, di kemuncak. Pas turun tak tahu. Tak tahu cara turun. Panggil bomba. Tayyib, kita lanjutkan. Mati ya. Tadi berapa? Oh iya tadi ini kok ya. Ewa, oh berarti betul ini yang ini. Yang ketiga, asnasyaikhu 'alal muallimi Khalidin. Apa arti asna? Asna artinya apa asna? Apa asna? Arti apa? Apa? Memuji atau menyanjung. Iya, menyanjung, memuji. Syekh itu memuji Cikgu Khalid. Ya, mu'alim Cikgu, yaitu apa? Guru, Pak Guru Khalid. Syekh itu menyanjung Pak Guru Khalid. Bukan gurunya si Khalid, tapi Pak Guru yang namanya Khalid. Ini contoh apa? Contoh yang majrur. Marfu' sudah, mansub sudah, sekarang yang majrur. Lihat i'rabnya, asna fi'lun madin, mabniyun alal fath. Kemudian asyaikhu fa'ilun marfu'. Kenapa fa'il? Ya dia pelakunya. Dia yang memuji.
Wa alamatu rafihi dhammah li'annahu isim mufrad. Ala harfu jar, iya mabni ala sukun. Al muallimi ismun majrurun bi ala. Wa alamatu jarihil kasrah li'annahu isim mufrad. Khalidin abadalun minal muallim majrur. Wa alamatu jarihil kasrah, alamat jarnya kasrah. Li'annahu isim mufrad. Nah, inilah cara i'rabnya. Falafdu Khalid majrur li'annahu badalun min ismin majrur. Badal dari isim yang majrur, yaitu apa? Al-mu'allim. Fabadalal majruri yakunu majruran mislah. Badal majrur itu menjadi majrur semisal dengan itu. Coba kita cari yang ada majrur. Berarti apa? Ada ala mungkin atau min. Kita coba. Contohnya apa ya? Oh, itu aja. Hadiah ini dari murid yang namanya siapa? Ilyas. Si makin banyak hadiah makin suka aja. Ayo, misalkan apa? Sulaiman. Oh, yang tak ada aja, cari yang tak ada. Ewa. Hadiah ini datang dari murid yang namanya Sulaiman. Hadiah bahasa Arabnya apa? Hadiah. Hadiah tetap hadiah. Ewa. Datang bahasa Arabnya apa datang? Ja'a. Tapi karena dia mu'anas jadi ja'at. Ja'atil hadiyatu dari murid. Murid apa bahasa Arabnya murid? Murid apa ya? Atau tapi dari, ada dari, min, berarti apa? Minatolibi. Minatolibi, yang namanya Sulaiman, berarti apa? Sulaiman. Ja'atil hadiyatu minatolibi Sulaiman. Cuma Sulaiman di sini. Sudah, kita sudah belajar mamnu' minas sharaf belum ya? Belum. Oh, berarti kita buat yang majrur apa? Selain Khalid, yang majrur apa? Khalid, Zaidin, Muhammadin. Minatolibi Muhammadin. Wah, ini kembali ke yang nama Muhammad memang. Ada berapa Muhammad? Wahid, Isnan, Salasa. Tiga ya, betul ya. Tayyib. Berarti siapa yang mengi'rab ja'a? Abdurrahman aja ja'a. Ja'at. Si sana aja. Fi'lun madin. Mabni alal fath. Iya. Kemudian al-hadiyatu. Al-hadiyatu. Fa'ilun. Marfu'un. Alam turaf ihi. Dhamma. Isim mufrad. Kenapa anak yang jawab pula? Baik. Min siapa mengirap min? Min Ahmad min. Harfu jarin mabni. Kali ini mabni ala apa? Min. Iya sukun. Mabni ala sukun kali ini min. Kemudian at-talibi. At-talibi ismun majrurun dimin alamatu jarihi kasrah li'annahu ismun mufrad. Kemudian Muhammadin, Abdul Fatah Muhammadin i'rabnya apa? Sebagai apa? Dia yang memberi, bukan yang diberi. Tuh, lihat di situ. Lihat contoh yang nomor 3 tuh. Gimana cara mengi'rabnya tuh. Bukan. Siapa? Halif. Badal. Kita membahas badal. Iya, badalun min. Minat tolib, betul. Pas tuh. I'rabnya? Majrur. Wah. Ala alamatu jarihi kasrah li annahu iya isim mufrad tayyib. Ada lagi, kita buat contoh yang lain. Kalau tadi min, kita coba yang lain, misalkan apa? Cari yang ila. Ewa tayyib. Tapi kita pengen yang ada badal, gimana ya? Apa yang kira-kira sesuai? Saya pergi ke dokter Zainuddin. Tapi panjang ya. Zainuddin nanti panjang juga ya. Nama yang belum disebut apa? Yang terakhirnya boleh dikasrah. Apa?
Hamidin, aywa. Saya pergi ke dokter Hamid. Ya. Pergi apa pergi? Kharaja. Itu pergi. Kharaja artinya apa kharaja? Zahabat. Aywa. Saya pergi. Tapi nanti masih bingung. Jangan yang domir. Berarti apa? Karena nanti domir kan zahab itu nanti masih pada bingung. Siapa namanya? Haikal. Ayo. Ya, Haikal pergi ke dokter Hamid. Berarti apa tadi? Zahaba Haikalu ke ilat dokter apa dokter? Dokter apa dokter? Dokter apa? At-tabibi. At-tabibi Hamidin. Aywa. Zahaba Haikalu ila tabibi Hamidin. Zahaba irabnya fi'lun madin. Iya, madin alal fath. Kemudian Haikalu fa'ilun marfu. Alamat turfiyah. Alamat turfiyah. Iya, isim mufrad. Ila. Tadi sudah ila. Harfujar mabni ala mabni ala bukan dia sama dengan ala mabni ala sukun alifnya itu disukun dia tayyib. Kemudian at-tabibi Abdul Fatah at-tabibi belum isim yang iya isim majrur bi majrur bi dengan sebab apa dia majrur? Ada apa tadi? Ila. Iya, ila. Baik. Alamatu jarihi kasrah. Iya, isim mufrad. Berarti Hamidin. Ewa badalun minat tabib. Majrur. Alamatu jarihi kasrah. Isim mufrad tayyib ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.